dulu, pelan-pelan ya. Ana turun dulu. Wah. Di dalam aja, di dalam, di dalam. Di tangga itu tadi, di tangga. Ntar mau ngomong ke suatu. Ayo maju maju maju. Oh, mundur ini kok maju gimana? Sepeda 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 yo. Awas ya, awas ya. Sepeda 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 yo 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 yo. Di tangga itu, di tangga, di tangga. Di tangga. Ayo terus 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 terus. Bedanya apa sih dari tadi itu? Terus terus terus. Bedanya kayak parkir ini, Bang. Terus. Nanti ngomong di sana. Ini hari ini saya dengan Mena Melinda untuk datang untuk BAB lagi ya, terkait beberapa hal ya. Yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis ya, baik bukti-bukti medis baik mengenai keadaan hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis ya. Jadi bukan dengan fitnahan-fitnahan, benar ya? Ya, akan diserahkan semua ya. Ya. Terus gua ganteng banget sih gua nih. Oke. Yang kedua adalah semua dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Iya, kasus apa itu? Shut up. Diam dulu. Ya. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, buktikan. Lagi pula, pantas enggak seorang ayah kepada yang selama ini mengatakan mau damai, tapi dia mau coba mengait-kaitkan, memakai alasan kasus kalaupun itu ada atau tidak terkait dengan anak tirinya, nggak ada. Kalau ada, buktikan. Tapi kalau bohong, kita langsung LPK, nanti bakal ada lagi yang ditahan orang kedua nanti ya. Makanya buktikan. Yang ketiga terkait dengan dia akan menceritakan bagaimana kamu istri keberapa, dan keberapa kali dikawin, bukan yang istri keberapa. Kamu yang keberapa kali dikawin? Isi